sebagai peserta lomba PTQI tahun 2024, baik itu dari segi umur maupun dari kelengkapan berkas. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Haji Lewa Karma untuk menyampaikan pengumuman para finalis yang akan tampil pada final Lomba PTQI tahun 2024 RRI Singaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kami mendampingi pihak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja dan Panitia Pekan Tilawatil Quran yang tahun 2024 sudah dilaksanakan melalui proses babak penyisihan dan kami diperkenankan untuk membacakan keputusan Dewan Hakim tentang nominator peserta final untuk kegiatan PTQI besok. Keputusan Dewan Hakim nomor 09 garis miring PAN garis miring PTQI strip RRI strip 2024 tentang penetapan nominator Pekan Tilawatil Quran ke-54 LPP RRI Singaraja tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 14 Maret 2024, Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran ke-54, Cabang Lomba Tilawah dan Tausiah LPP RRI Singaraja tahun 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, setelah mendengar dan menyaksikan penampilan para peserta selama audisi Pekan Tilawatil Quran ke-54 LPP RRI Singaraja tahun 2024 dari tanggal 13 dan 14 Maret 2024, maka Dewan Hakim menetapkan masing-masing 5 nominator putra dan 5 nominator putri kategori Lomba Tilawah dan 5 nominator kategori Lomba Tausiah yang akan menuju ke babak final besok tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Hakim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya ditetapkan di Singaraja pada tanggal 14 Maret 2024. Lampiran keputusan Dewan Hakim nomor 9 garing PAN garing PTQI strip RRI strip 2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan nominator Pekan Tilawatil Quran ke-54 Cabang Lomba Tilawah LPP RRI Singaraja tahun 2024. Romawi 1 Tilawah Putra. Nomor 1 Ahmad Azmi Maulana. Predikat nominator. Nomor 2, Ivan Jamalul Lail. Predikat nominator. 3, Samsul Arifin. Predikat nominator. 4, Putra Bagus Arialdo. Predikat nominator. Dan 5, Handika Haris Subhan. Predikat nominator. Romawi 2, Tilawah Putri. 1. Linda Aulia Rosidin. 2. Jannatul Maidah. 3. Nadila Roshika. 4. Lita Nikmatul Uzma. 5. Magfirah. Lampiran peserta nominator tausiah. 1. Iza Afkarina. 2. Irfan Al-Faridi. 3. Nurul Yakin. 4. Jisma Maulida. 5. Marisa Hilmatus Saadah. Demikian nama-nama nominator Cabang Lomba Tausiah dan Tilawah Putra dan Putri telah kami sampaikan untuk
diketahui para peserta babak penyisihan. Kepada semua nominator yang kami sebut tadi, besok kami harapkan pukul 8 WITA sudah sampai di Aula RRI Singaraja. Kami mohon keberadaan dan kehadirannya sekaligus melengkapi dokumen yang belum dilengkapi dan sekaligus mempersiapkan diri. Untuk pengumuman makro akan disampaikan melalui grup WA sebagaimana yang sudah ada dan nanti akan disampaikan supaya bisa dipersiapkan. Undian akan diambil pada saat menjelang kegiatan berlangsung. Demikian pembacaan nominator Lomba Pekan Tilawatil Quran yang ke-54 LPP RRI Singaraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.